Tegal. Kali ini ada dua orderan. Satu untuk nasi kuning, satu nasi tampah ya. Dia nasi liwet seperti kemarin tuh. Ada dua. Kali ini saya mau bikin garnis. Pengen tahu garnis apa saya bikin? Ikutin terus. Nah, ini bahan-bahan yang buat bikin garnis ya. Seperti biasa, timun Jepang. Ini seperti alatnya biasa ya. Pisau garnis, timun sayur, lobak, sayur putih, dan cabai merah gede. Ikutin terus videonya ya, biar tahu cara menata tumpeng seperti apa dan hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini udah ada dua tampah ya, satu buat nasi tampah liwet, sayur labu ya menunya ya. Ini buat nasinya. Nah, ini yang buat nasi kuning tumpeng ya. Ini ukuran masing-masing 20 porsi ya. Pengen tahu hasilnya seperti apa? Ikutin terus ya. Nah, ini bahan utamanya ya. Ada kacang panjang buat pagar tumpengnya ya. Daun segitiga, ini tampah sudah kasih daun. Ini tahap pasang pagar tampahnya ya. Pengen tahu hasilnya seperti apa? Ikutin terus ya. Obviamente.